Ya Allah, semoga kedepannya aku bisa mandiri. Karena niatku datang ke kota ini hanya untuk kuliah mencari ilmu. Bismillah, aku bisa. Mbak. 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 Mbak Lela. Apa, Nas? Ayamnya di kulkas, memang belum Mbak goreng. Kamu mau makan sekarang ya? Kalau mau makan tak gorengin. Enggak, Mbak, aku gak mau makan. Aku mau pamit. Pamit? Iya, Mbak. Aku mau pamit ngekos. Adanya aku di sini malah bikin masalah terus. Ada uang hilang, ada barang hilang. Aku juga udah buat Mbak Lela sering tengkar sama Mbak Susi. Jadi lebih baik aku yang keluar dari rumah ini, Mbak. Kamu ngomong apa sih, Nas? Betul kan, Mbak? Aku di sini sering bikin masalah. Wis, kamu gak usah nangdi-nangdi. Kamu anteng aja di sini, nggak usah ngekos-ngekosan, nggak usah telek-telekan. Nggak apa-apa kok, Mbak. Insya Allah aku bisa mandiri. Nanti kalau pas ada waktu luang, aku bisa main ke sini kok. Nas, dengerin Mbak ngomong. Mbak itu nggak benci ke Anas. Mbak nggak marah ke Anas. Mbak paham. Anas pasti sakit hati atas tuduhan-tuduhan pencurian selama ini. Kalau masalah uang Mbak yang hilang, udah Nas, lupakan, gak usah dibahas lagi. Dan kalau masalah cincin Susi kemarin yang hilang, Mbak juga gak langsung menelan mentah-mentah. Apa tuduhan Susi? Udah, kamu tinggal di sini aja, gak usah kemana-mana, gak usah ngekos-ngekosan. Ayo makan, tak gorengin ayam. Enggak, Mbak, aku kenyang. Aku tuh gak mau, Mbak, adanya aku di rumah ini menjadi masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Beneran. Beneran. Mbak maafin aku ya. Maafin. Mbak sayang sama aku. Sayang. Titik. Mek titik, Mbak. Oh iya, lupa. Sayangnya Mbak kan buat Mas Takim seorang. Kau nocok jarak lo yo. Mari gaya atiku melas, aiki ngelama. Kau ndak kueplak das, muka ndas-dasan lo, Nas. Maafin, Mbak. Aku cuman bercanda kok. Pilih cacaku. Mbak Erna, pilih cacaku yo. Pilih caca. Gak enak, gak kayak dekku biasa nih. Caca. Jangan lupa ya warga sini, pilih cacanya bulan jadi RT lagi. Caca harus menang jadi RT. Di, ngapain sih suaranya bulan itu? Caca pasti menang. Caca. Hei bulan, kamu ngapain sih teriak-teriak? Bulan lagi kampanye, Bunda Yuni. Kampanye? Kampanye apa coba? Kampanye pemilihan RT supaya warga-warga sini pilih Caca jadi RT lagi. Kurang kerjaan banget kamu. Pemilihan RT aja heboh kayak pemilihan presiden. Ya terserah bulan, Bu Dayuni. Kan bulan hanya membantu Caca biar menang kepilih jadi RT lagi. Terserah kamu deh. Dasar anak cacat gak jelas. Bu Dayuni bilang bulan anak cacat. Bu Dayuni jahat. Emang iya, gak adek, gak gagaknya, sama-sama cacat. Apa? Hah? Apa? Lu! Kamu kalau ngomong bikin bulan sakit hati. Tolong Yuni, tolong! Biar tahu rasa! Bulan yang gitu bulan. Kapok ah, ambune kita basin. Ayo tarung karo bulan. Ayo.
Wes, opo-opoan iki kok grempon ngene? Yuni ambek Bulan. Ayo ngadeg Yun, ngadeg Yun. Apa Yun? Bulan lho, Mbak, tiba-tiba nyerang aku. Budhe Yuni mama lala, ngilono Bulan anak cacat. Ya Allah. Omongannya bikin Bulan sakit hati mama lala. Kan ya ngono Yun. Lek ngomong syukur ngablak ae. Ngono iku omonganmu lak ya nyinggung perasaane Bulan ta. Bukannya aku melani Bulan. Tapi mbok yo kapan-kapan lek kate ngomong iku dipikir-pikir dhisik. Jare Bulan karo Caca-caca mama lala. Budhe Yuni jahat. Budhe Yuni nakal. Percuma Budhe Yuni pakai hijab kalau mulutnya suka jahatin orang lain. Iya Mbak Lel, maaf. Woi, wes gak usah ngelan-ngelan rebutan aku. Iki mana teko, wes gak usah nangis. Mama Lela dan Yuni, tolonglah, tolong beri aku waktu untuk berpikir. Dari kalian siapa yang pantas untuk mendapatkan aku? Kon teko-teko jok ngelindur yo, tak cubit mulutmu sing gemesin iku. Iki lho adekmu mari tukaran ambek Yuni, gelut tumpak-tumpakan. What? Gelut? Lah Polan, kon iku gelut-gelut barang. Aku langsung ngandani nang kon. Ojo ngelamat nasing tuwean. Bulan gak tau ngelamat, Cok. Bulan dilok nang anak cacat karo Budhe Yuni. Cacat pisan dilok nang cacat. Wah, lah kon tuwek gak kena diajeni Yun. Pantesan Bulan ngamuk. Kon dek ini pendatang lo Yun. Ojo seneng nyinyir lambemu. Wes. Saking kon wedok, lanang tak sikat kon. Iya Pak, maaf. Bulan yang ngelamat jeweten. Ojo dia ngomong sih enggak. Masalah aku lo rohati. Keru ngomonganmu kayak ngono. Wes bubar ya, bubar. Bubar kan? Iya Cak. Iki apa Lan? Iki foto Mama Lela. Gaya apa? Gaya kampanye pemilihan RT. Apa kok milih foto iki? Iya, iki pas tepat foto cacak polos Mama Lela. Sempol judulnya, sempet polos. Ayo kawan mulai adekmu. Mulai Lan. Cacak. Oh iya rek. Aku kan anak singkatnya tak takut nolong Pak RT. Ambean lapo ya koniku sampai di lono Yuni. Budhe Yuni ngelakna Bulan, polane Bulan keliling kampung, Cak. Pak. Dalem sayang. Ih, dalem sayang kok tak jambak tak bengi-bengi nang sumur lho ya omonganmu gak arek merinding ae. Apa-apa? Aku tetakon sesuatu tentang Anas. Anas, ndi alek manis Mama Lela? Ndi alek manis? Anas diabetes. Loh, alek manis sakit ta Mama Lela? Iya sakit kelegen. Kakan sampe njeluk ya arek manis, akhirnya dia kelegen sakit. Mulbulan. Cacat omongan tuwek melbu. Cacat. Ono apa Mbak ambek Anas? Aku teh takon sesuatu. Apa ya bener wingi sore Anas ngopi karo sampean? Iya ancen wingi tak jak ngopi ambek aku. Terus Anas cerita opoan? Gak cerita opo-opo, Mbak. Halah, ojo ngelak. Wong ndek batukmu ana tulisane, saya sedang berbohong. Ancen sampean iki kok detektif. Lek mancing-mancing omongan cek pintere. Dadi ngene. Anas iku merasa terfitnah di omahe sampean Mbak Lel. Jare sampean mari kelangan duit yo. Iya kelangan, 1.000 kok wong nominale yo gak akeh. Antara percaya gak percaya Mbak Lel, lek Anas sing nyolong iku, gak mungkin. Podo, maksud aku yo gak terlalu yakin lek sing nyolong Anas, mek pas digeledah waktu kejadian iku. Dikesake Anas se Pak duit iku. Yo spontan toh, otomatis wajar lek aku ngamuk. Gak mungkin lah Mbak, Anas wani lancang nang sampean. Wong sampean lek ngamuk koyo singo. Iya kan, Mbak? Iya. Ngakoni lawak koyo singo. Ojo guyon ae. Tah. Tapi Mbak Lel, lek dipikir-pikir, waktu kejadian iku ono sing janggal anjene. Apa ne sing janggal, Pak? Enggak, Kim. Mbak Lela mari kilangan duit di omahe. Kilangan? Iya. Jare Anas sing jomuk. Hah? Anas? Iya. Implies sih kau, enggak masuk enggak. Kurangin Mbak Lel keceplosan. Apa iya? Sampean mari kehilangan duit temenan. Iya mas, tapi wis ketemu kok duit Lek duit masalah keluarga, ojo diomong nombik tonggo. Wedi omongannya ono sing dikurangi, ono sing ditambahi. Pren, sendiranmu halus Pren, tapi ngena. Eh,
Iya pak, sepurane keceplosan iki mau. Ya saya balik cerita di omai. Sampean teng ngendi iki? Toko kontrakan. Wis pak em. Durung, sampean masak apa sih? Ya ayo didelok di oma. Ya saya. Pak sik. Yo. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Hatiku sakit. Mas, tak goreng lo ayam dada apa paha? Walah, sik leren goreng tak sampean. Gak usah wis, sik leren goreng. Loh, ya apa anjene mek tak ungkep tok. Gak usah, aku tak mandek jawab wae. Walah. Kapan sampean kehilangan duit? Loh, ya wingi nene iku ta. Pas mulai tekan kali asmara, sing aku gak wakna sama naman ngancani mancing iku mas. Kan aku mulai yo, melbu kamar, katim buka lemari lah kok kunciku iki yo, lokasinya geser. Dek, kerosok gak enak aku mas, marno lemari tak buka. Lah kok dompetku mas, posisinya yo bedo pisan, sing awali lurus tadi mencrek. Tak buka lah, tak hitung duitku kilangan 100. Terus tak lumpuk no kabe, pasti geledah kok duit 100 iki mau lo. Ono dike saya mas. Pas kejadian itu anak sopan di oma iki. Yo Anas barok susi. Oh paham aku. Nanti Anas lagi. Metu arek. Walah lah kok metu. Orang metu nang lawan di PSN ngarep iki lho, tak celuk no ya. Iya sampean celuk no. Kati lapu sih. Kita tak cak omong-omongan nih An. Iya sampean gak mam tenan lah. Gak wis sampean celuk no Anas ae. Mbok ma awak iku lho cak lemuan titik. Wis sendang celuk no. Yo. Tuh lo, kamu dicari Mas Takimnya. Mas Takim. Gimana? Sampai nang kamar lagi aku tuh mau ngomongan di Anas. Dua mau ngomongan apa sih, Mas? Ayuan, jok tolong. Oleh yo, mau ngomongan di Anas yo. Duh, cek serius sih, koyo aneh pembahasan itu lo. Sampai aku ditokan melibu bareng, yo. Ojo inceng-inceng, balik nang kamar, ndang. Incang-incang lah kok. Kangen. Kenapa Nas? Kenapa apanya mas? Katanya uang Mbak Lelanya habis hilang. Ya Allah mas, aku berani sumpah demi apapun mas, aku gak ngambil uang itu mas. Kenapa kok tiba-tiba uang itu ada di kantongku? Dan baru kemarin ini cincinnya Mbak Susi juga hilang. Dan aku juga yang dituduh mas. Buat apa aku ngambil uangnya Mbak Lela sama cincinnya Mbak Susi, Mas? Aku dibolehin tinggal di sini aja, alhamdulillah. Aku udah anggap Mbak Lela itu seperti mamaku sendiri. Wes, Mas paham kok. Kamu tenang aja. Nanti pasti bakal ketahuan kok kalau emang ada orang yang mau niat jahat di rumah ini. Iya, Mas. Dik, Mas tak balik sih yo. Ono janjian ngajar ngaji nih sama koncoku. Kasih doma entah samian. Enggak, engkau aja dik jopo. Untuk masalah samian, samian ngerti kan ulari sopo? Loh, kok podo pikiranku ambil samian? Aku ya dua pikiran ngono loh mas, ulari sopo di oma iki. Aku bukan isu udon ya, tapi kita belajar dari hal-hal sing wis pernah terjadi. Samian iling gak? HP ini samian pernah hilang? Ya iling ta, lah lapo gak iling HP ku dicukuk kenean iki. Iling ta aku. Nah mangkane iku. Setidaknya lek awake dhewe gak iso merubah orang menjadi lebih baik, awake dhewe harus jaga diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Barok barang sampean kandhani, watake bojone ku kaya apa? Lek aku sing kate ngandhani sawangane gak penak. Tapi lek ngandhani sing alus, ojo sampe nyinggung perasaan dheke. Iya, Mas. Iya. Sepurane iki kabeh karena aku. Samean dan keluarga malah kenal dan berurusan ambek Susi. Hah? Wis mas, gak usah bahas sing biyen-biyen. Tak pikir wis dalane urip anjane wayahe ketemu, wayahe kok ngene ya kayak ngene. Wis yo wis dilakoni ae ngono lho. Dilakoni rezeki. Lha pusing kaya aku duwe. Ya gak apa-apa ya, gak ada sanen seneng ae. Ah, gombal. Gombal-gombal ngene ya tau ngelapi keringete sampean. Temenan? Iya. Ikhlas. Tak kayak sembarang yo. Lak kumat. Ya wis Mas Takim terbalik sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang. Lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, istriku berangkat kerja jam berapa? Lo istrimu kan hari ini nggak kerja. Dia kan keluar sama Rara dari tadi pagi. Walah, yaudah.
Eh, Mbak mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi jangan sampai tersinggung ya. Iya, Mbak. Jadi gini, di rumah ini kan kemarin kejadian uang hilang, cincin istrimu hilang. Ya. Itu pasti ada pelakunya, Rok, ada ulernya, ada sebab, ada akibat. Iya kan? Maksudnya, Mbak? Mbak itu tahu, dikit banyak, watak dan sifat istrimu tuh kayak apa. Dulu, pas istrimu masih jadi istrinya Mas Takim, handphone Mbak hilang, dicuri dia. Loh, serius, Mbak? Sumpah demi Allah. Mbak cuma berharap rumah tanggamu bahagia, rubahlah istrimu lebih baik, dengan halus, dengan santun, ya? Iya, Mbak. Jangan sampai tersinggung. Mbak ngomong kayak gini karena kamu adiknya Mbak. Ya udah, ganti baju, Rok. Iya, pas Mbak. Makan, Rok. Itu kasurnya ditinggiin, Rok. Mau Mbak bersihin sekalian. Iya. Jangan diterusin, ya. Kita hidup di sini itu udah enak. Maksudmu apa, sayang? Gak jelas kamu, Ibu. Yang ini lo lek urip campur keluarga. Male ono ae omongan sing enggak-enggak. Males aku. Pokoknya kalau kamu gak mau berubah, tak tinggal kamu kerja ke luar negeri. Yang, ojo tinggalin aku lo sayang ambil kamu. Makanya jangan berulah. Beneran, sampai kamu terus-terusin, tak tinggal kamu. Iya, yang ampun.